Selamat pagi, nama saya Freddy Selagan. Saya berasal daripada Kota Belut Sabah. Apa yang saya dapat melalui camp kepimpinan ini adalah pertama sekali dapat memupuk sikap bekerja sama dan melahirkan seorang pemimpin yang bukan hanya mengarah tetapi turut melakukan dan mengikuti aktiviti tersebut. Kenapa kami pilih tempat ini sebagai aktiviti kami? Pertama sekali, tempat ini mempunyai tempat yang strategik, mempunyai sungai yang begitu cantik, dan banyak aktiviti lasak yang boleh dilakukan di sinilah. Dan fasilitas di sini semuanya terlatih dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Dalam masa yang sama boleh membina kami untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik.